bagus dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang kan event Port Lokal Yongko Show ini tahun yang keempat kita mengadakan festival lokal. Sebetulnya ini salah satu upaya kami mengajarkan koi untuk bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan ikan-ikan impor. Di tahun pertama mungkin kontribusi ikan lokal untuk mewarnai di kontes di ukuran besar agak mungkin agak tertinggal ya, tapi alhamdulillah di kondisi yang keempat ini bisa dilihat kurang lebih ada 100 ekor ikan yang untuk memperebutkan GC, GC A, B, C, D itu kurang lebih ada 100 ekor ikan. Jadi alhamdulillah bisa dilihat sekarang kita sudah postur tubuh sudah sangat bagus, kemudian dari segi juga masih kita bisa pertahankan. Kualitasnya tidak kalah dengan ikan impor. Harapan kami ke depannya ini kita masih punya PR panjang. Di tahun keempat ini target pertama kami untuk di ukuran 65 sudah tercapai alhamdulillah. Beberapa tahun ke depan kami ingin bisa berkontribusi di all size. Khususnya di all Indonesia kita bisa bersaing dengan ikan impor di ukuran yang 80, 90 ataupun lebih.